Terima kasih atas yang dipertua. Soalan yang keenam. Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Dungun. Pada 24 Mei 2017, syarikat DRB Highcom telah mengumumkan Geely sebagai rakan kongsi strategik Proton dengan menandatangani dengan izin Heads of Agreement dan penjualan equity sebanyak 49.9%. DRB Highcom masih kekal sebagai pemegang equity sebanyak 50.1%. Pada 23 Jun 2017 pula, DRB Highcom telah menyempurnakan perkongsian strategik tersebut dengan menandatangani dengan izin definitive agreement dengan pihak Geely. Pihak DRB Highcom dan Geely juga telah turut mengumumkan pelantikan ahli-ahli lembaga pengarah Proton Holdings Berhad yang baharu serta telah melantik wakil syarikat Geely Holdings dari China iaitu Dr. Lee Chun Rong sebagai ketua pegawai eksekutif Proton berkuat kuasa 1 Oktober 2017. Di samping itu, pihak DRB Highcom dan Geely telah mengekalkan timbalan ketua pegawai eksekutif Proton Datuk Razif Muhammad dan ketua pegawai eksekutif Proton Edar Sdn Bhd Abdul Rashid Musa yang sedia ada. Pelantikan Dr. Lee Chun Rong adalah keputusan bersama antara kedua-dua pemegang saham syarikat tersebut iaitu DRB Highcom dan Geely. Pelantikan Dr. Lee juga adalah berdasarkan kebolehan dan pengalaman beliau dalam industri otomotif selama lebih 30 tahun dengan jenama utama, bekerja dengan jenama utama seperti Honda, Kia dan Dongfeng dalam pelbagai peringkat tertinggi. Sebagai CEO Proton yang baharu sebulan, Dr. Lee Chun Rong bertanggungjawab untuk memantau operasi keseluruhan Proton termasuk dari segi pengeluaran, pemasaran, jualan serta penyelidikan dan pembangunan. Pelantikan beliau ini diyakini mampu mempercepatkan pelan pemulihan Proton yang mengalami kerugian sejak 2013 sekaligus melonjakkan industri otomotif negara ke peringkat global dalam tempoh 5 tahun dan menjadi antara jenama otomotif ketiga terbaik di ASEAN. Tan Sri Yang Dipertua, Proton pada masa ini juga sedang melakukan program transformasi terhadap para pekerja bagi membantu serta menyokong pelan pemulihan Proton. Proses transformasi ini dilaksanakan melalui program cross-functional team dan seluruh tenaga kerja Proton akan digunapakai sepenuhnya secara efisien bagi mencapai kejayaan pelan jangka pendek dan jangka panjang. Manfaat perkongsian strategik ini tidak akan terhad kepada warga Proton sahaja, malah kepada semua yang terlibat dalam ekosistem industri otomotif. Ianya merangkumi perancangan untuk menambah bilangan pekerja Proton daripada 9,600 orang kini kepada 20,000 orang dalam tempoh 10 tahun. Di samping itu, pekerja-pekerja Proton akan berpeluang untuk menyertai program pembangunan modal insan yang melibatkan pusat-pusat reka bentuk R&D dari perkilangan kumpulan Geely yang berpengkalan di Shanghai, China, Gothenburg, Sweden, Coventry, England, Barcelona, Spanyol dan Los Angeles, Amerika Syarikat. Terima kasih. Dungun. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan juga kepada Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya berbalik kepada soalan asal iaitu apabila melibatkan pengurusan, ianya hanya bukanlah pengurusan personel yang melibatkan manajemen dan board of directors, tapi juga pengurusan aset. Kerana Proton ada kilang pembuatan di Shah Alam di atas tanah 250 hektar dan juga kilang pembuatan di Tanjung Malim. Jadi bagaimana dengan pengurusan aset ini yang melibatkan mungkin keperluan kepada pemindahan aset-aset yang ada ini dalam jangka masa yang ditetapkan setelah kerajaan memberikan pinjaman mudah kepada Proton 1.5 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2016. Dan dalam terma perjanjian itu ialah Proton mesti memindahkan kilang di Shah Alam ke Tanjung Malim. Dan selepas itu juga 50% memberikan saham di kilang pembuatan Tanjung Malim juga akan dimiliki oleh Geely. Ini adalah satu pencerahan yang sangat diperlukan.
Yang kedua, melibatkan pekerjaan, bukan sahaja kepada pekerja-pekerja Proton yang berjumlah lebih kurang 10,000 orang, tetapi juga kepada rantaian perkhidmatan yang melibatkan vendor-vendor dan juga suppliers. Jadi apakah jaminan bahawa mereka juga akan diberikan perhatian kepada apa yang berlaku daripada usaha sama yang ada ini? Terima kasih, Tan Sri Dato'. Pengurusan operasi aset Tan Sri Yang di-Pertua tiada perubahan berbanding sebelumnya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tumpuan akan dilebihkan di Tanjung Malim. Ya. Apa yang berlaku di Tanjung Malim itu akan dibina satu pembinaan litar ujian misalnya. Dan kemudian kita juga, Proton juga akan mengekalkan, di RB Highcom akan mengambil tanggungjawab untuk mengambil alih segalanya yang di Shah Alam itu. Seterusnya dari segi pekerja, 9,600 orang yang ada sekarang ini tidak ada yang dibuang. Itu satu perkara yang mustahak dalam perjanjian ini. Dan vendor pada ketika ini ada 230 syarikat di seluruh negara. 230 syarikat ini pekerjanya lebih kurang 50,000 orang. Vendor ini akan, yang sedia ada akan diteruskan. Malahan mengikut perancangannya, vendor-vendor baru kemungkinan akan dilantik. Vendor-vendor sedia ada akan dipertingkatkan dari segi kualitinya. Selain daripada itu, Proton juga ada memiliki 300 syarikat pengedar yang akan menumpukan kepada usaha 3S. Dan syarikat pengedar ini tentunya apabila jumlah jualan yang dijangka 500,000 unit dalam masa 10 tahun daripada sekarang, tiap-tiap tahun 500,000 unit, itu anggaran cita-cita yang diharapkan, apa yang akan dilakukan hasil daripada gabungan antara Proton dan Jili ini. Nanti kata